Jadi awalnya kita membangun ini ditemukan pupuk yang dibuat oleh orang Belanda. Nah, terus saya ini namanya desa Tiangki. Terus gimana? Nyambung. Waktu kita tutup mulai Maret, jadi Maret Pak Henry pemiliknya. Saya ucapkan terima kasih karena kemarin minum mewakili Purwakarta, walaupun memang tidak nominasi, tetapi sudah bagian yang terbaik. Jadi Bapak hari ini sudah hotelnya dibuka, protokol kesehatan juga harus diterapkan juga. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan lebih maju lagi Pak. Dan banyak pengunjungnya ya Pak. Oh, ya, nanti ya. Karena kita ingin tutup-tutup. Iya. Melambangkan kerajaan-kerajaan Hindu purba di Indonesia. Senang ibu datang ke sini menemuin. Ya. Nah, ini juga kita kasih batas-batas supaya tidak di. Pohon-pohon nggak kelihatan Bu, pilar ini nggak kelihatan, pohon nggak kelihatan. Makanya waktu itu di sini itu kan ada yang pilar. Iya, nah di puncak ini tinggi ini sama puncak ini itu sama 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 sama. Iya. Tapi ada apa? Itu pilar-pilar ini tulisan apa? Oh, itu mengenai raja-raja Ibu, kerajaan 7 pilar, mengenai 7 kerajaan Hindu yang ada di tanah Jawa Ibu. Ya kita inspirasinya dari sini. Kita waktu gali mau bikin inti ini, di sini ada 7 Belanda Bu. Jadi kita lihat tentang ini. Iya. Iya Pak. Orang tidak mempunyai seperti hotel Indonesia dulu kan. Jadi saya mula-mula dari sini menemukan ini, terus saya pelajari ini. Kenapa ini ada itu 79 tahun itu 1898 kata orang-orang sini adalah Duku Belanda Bu, Rusak. Jadi saya pelajari sama dengan Gunung Cupu tingginya Bu. Nah saya belajar Gunung Cupu ternyata ada legendanya kaki kuda terbang. Nah, Gunung Bongkok, gunung ini, nah itu ada kaitannya sama gunung-gunung yang ini di depan, Gunung Bongkok, Gunung Parang.
sana kerajaan Galuh. Kalau Gunung Lemu di mana Pak? Ya? Di jajaran Gunung Parang ya? Gunung Lembu. Gunung Bongkok, Gunung Parang, Gunung Lembu, Gunung Cilalawi. Sebentar lagi yang akan hilang Gunung Cilalawi. Jadi ini salah satu hal yang menarik mengenai Purwakarta, kita ini nggak bisa hilang. Saya tulis di sini sudah lama, udah 2 tahun. Sudah 2 tahun nggak ada yang revisi. Sudah 2 tahun nggak ada yang revisi, maka saya bikin ini pakai marmer. Ini Gunung Parang, ini semua Parang. Ini yang menggabungkan apa namanya campus Purwakarta. Prabu Siliwangi sudah kencana dan berkotanya di Gunung Parang kan. Di sini ada jejak manusia. Saya kreatif itu waktu bikin ini juga nggak bisa tidur. Wah, jejak-jejaknya langsung dibikin. Sudah. Ini bagus, makanya ini saya bikin kepala raja-raja ini juga. Jadi kalau Pak Deddy Mulyadi kesini, mungkin dia, saya diajarin. Kalau saya nggak ngerti, Pak. Nama Sunda pertama kali dipakai, Bu. Penawarman. Sunda pertama kali dipakai. Iya, jadi karena memindahkan itu, karena ibu kota Tarumanegara ke sini. Ini yang ini ya, kelapak itu ya? Ini kelapak kaki juga, Bu. Kalau nggak buta, tapi yang dominan tangannya ini Bu. Tangannya itu jelas. Itu dicap, bukan dipahat. Kalau dipahat ya nggak mungkin gerak-gerak. Ini juga ditemukan saya kira-kira 2-3 bulan lalu. Padahal di sini tuh udah 5 tahun, 5-6 tahun dulunya berserak di sini. Saya geser, saya juga nggak tahu. Kena hujan, jadi dia jadi terang gitu. Ini kayak kena air nih Pak. Di Sukasari ada di Cipil loh. Tanahnya. Ini jelas terletak tangannya. Iya. Udah mungkin waktu pesan. Jalan Tarumanegara dibagi dua menjadi Sunda sama Galuh. Batasnya gunung-gunung ini, Kali Citarum. Jadi saya cantumkan di situ. Nanti anak-anak cerita ya dari yeah. Satu Galuh Purba, Galuh. Kenapa ada besi-besi begini? Naik. Oh, buat ini. Naik. Oh, 17-an kita pasang bendera di atas. Oh. 7 biji, bukan satu. Kita pasang biji. Iya. Jadi Galuh Purba itu karakternya. Galuh. Gunung Parang itu paling bagus dilihat dari tempat ini, seperti buta tidur. Iya, dari jalan tol. Iya, saya bikin tempat itu untuk bisa kabur dari bilang.
merah. Ini semua biru. Semua biru. 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 Warnanya merah, warnanya. Sunset kita kasih tempat lihat sunset di sana paling bagus. Kalau sunrise lihatnya dari sana ya, beda ya. Nanti kita mau bikin area main anak-anak di sini. Cukup. Kenapa? Ya, cepat sama ini switchnya cia, ada dua kamar, satu kamar. Cuma ada satu satunya. Cia udunan cia 211. Cia udunan 600 kan sarinya. Kita nikmatin, mau kabut, kadang-kadang kabut 1 meter, 2 meter nggak kelihatan, kita nikmatin. Kalau hujan paginya luar biasa, bu, bagus banget. Ibu kena kesini, Nek. Tapi kalau hujan ke sini, sore-sore, paginya bagus.